ingat nak buat simple-simple je. Sebab ada roti dengan telur. Kita masak roti telur. Hujung minggu ni, hari Sabtu, hari yang paling boring sekali lah. Sebab tak ada benda nak buat, just duduk rumah, main masak-masak macam tadi. Dah masak tak apa-apa, mengadap komputer, main game, movie. Tu je lah yang buat. Memang boring gila lah. Nak keluar pun tak tahu nak buat apa. Nasib baik hari ni ada game JDT. Dapat juga keluar rumah tengok bola. Tapi hari ni tengok bola seorang je lah. Pak An tak ada, sebab dia pergi overseas. Dia pergi buat umrah. Jadi kita pergi seorang-seorang. Tak apalah, tapi nanti kita kat stadium kita ada jumpa kawan-kawan lain. Ayat baku betul. Apa kat dalam stadium ada aku nanti. Mukong Cina juara Piala Sepangsa 2015-2016 juara Piala FA 2016 Liga Super Malaysia 2014-2015 dan juara Piala AFC 2015 biasa kalau datang awal-awal ni boleh tengok dia buat dia orang punya warm up. Budak-budak puas tengah ready, orang pun menunggu nak datang lah. Okay, ni player JDT tengah warm up. Yang ni player T-team. Okay, kat sana yang buat bendera, bendera tu dengan logo JDT. Tu yang ramai tu. Ini semua budak-budak puas. Okay, kat sana budak puas. Aku nak penuh ke tak stadium ni. Macam last game itu 9,000 je. Kenalah mengadap jam. Okay, ni kita datang studio sekejap nak tengok diorang ada shoot. Tunggu tak? Dah berapa kali terkejut tengok muka dia ni. Serius? 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 Serius?
Kau boleh minta gitu kan?